لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم العمل سوري بكان 3637 وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وترى زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وترى وكان أمر الله مفعولا. Sehingga kan dalam ayat ini Allah sebut nama Zaid. Zaid ni siapa yang saya cerita tadi? Zaid bin Harisah. Nak ceritakan peristiwa ini penting sampai kan nama Zaid pun disebut. Iaitu maksudnya, dan ingatlah wahai Muhammad ketika engkau berkata kepada orang yang telah dikurniakan oleh Allah dengan nikmat Islam dan yang engkau juga telah berbuat baik kepadanya. Iaitu Allah kurniakan nikmat Islam kepada Sayyidina Zaid dan telah diperbuat baik. Nabi dah bebaskan dia. Nabi SAW kahwinkan pula dia dengan isterinya Zainab. Jadi Allah beritahu, jangan ceraikan isteri. Nabi kata kepadanya, jangan ceraikan isteri. Dia nak cerai, tapi Rasulullah kata jangan ceraikan isterimu itu dan bertakwalah kepada Allah sambil engkau menyembunyikan dalam hatimu perkara yang Allah akan menyatakan dan engkau pula takut kepada cacian manusia, padahal Allah jualah yang berhak engkau takut, iaitu melanggar perintahnya. Ceritanya kat sini antara ini ialah cerai ini pun boleh, tapi cerai ini sebenarnya perkara yang halal tapi dibenci oleh Allah Subhanahu Taala. Benda boleh tapi benda yang paling Allah tak suka. Sebab itu orang yang bercerai, saya tak jumpa lagi hadis yang kata bergegar arah, siapa tak tahu dah itu mana dia orang baik. Cumanya bercerai ini pun perkara yang boleh tapi Allah benci, apatah lagi kalau bercerai dalam keadaan hid atau mengandung. Hukumnya apa? Haram. Sebab lagi memanjangkan tempoh hid. Okay, biasanya kalau cerai kat mahkamah tu hakim tadi ada bersama ke sebulan dua ni. Okay, kalau ada bersama, tangguh dulu. Kalau tak ada bersama,